Rusia disebut akan terjun langsung dalam perang melawan Israel dengan mendukung Iran. Hal itu akan terjadi jika Amerika Serikat mulai menyerang wilayah Teheran. Dikutip dari Tribun News pada 14 April, kabar itu disampaikan oleh Jackson Hinkle, kritikus Amerika Serikat yang terkenal atas dukungannya terhadap Palestina. Diketahui ia memberikan kabar yang belum terkonfirmasi kalau Rusia lewat Presiden Vladimir Putin mendeklarasikan dukungan terhadap Iran. Diketahui dukungan itu akan terjadi jika Amerika Serikat mulai menyerang wilayah Iran dengan dalih sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Sebagai disclaimer saja, belum ada pernyataan resmi yang dibuat oleh pemerintah Rusia atas serangan balasan Iran ke Israel tersebut. Tambahan saja, Jackson Hinkle adalah komentator politik Amerika dan influencer media sosial. Ia dikenal karena dukungannya terhadap Vladimir Putin dalam perang Rusia-Ukraina dan pandangan anti-Israelnya dalam perang Israel-Hamas tahun 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.